Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel NR Sobat Jalanan. Sudah lama nggak ngevlog ya. Kebetulan hari ini ada di kota Kediri. Sekarang hari Minggu, tanggal berapa ya? Nantilah tanggal berapa, jam 10 malam. Beberapa hari ini udah di gelontor sama pecel sama sambal tumpang, saatnya untuk nasi goreng Jawa. Nah, tipis-tipis aja ya makan malamnya. Oke, kita jalan sebentar dari rumah di Kediri, deket banget kok. Oke. Ada ya. Nah, itu nasi goreng Jawanya ya. Kenapa nasi goreng Jawa paling terlihat perbedaannya itu cuman ada apa ya, ada dua ya. Cuman pakai kecap sama masaknya pakai ini, arang. Nggak jauh dari rumah, di dekatnya tadi sebelah selatannya Bank BCA itu ya, kalau malam ada nasi goreng Jawa. Oke, kita ke sana dulu. Sana dong. Desa sedengan ya. Iya. Desa sedengan. Tuh, pakai arang ya. Jadi kalau nasi goreng Jawa itu ya, paling mencolok itu dia cuman pakai ini kecap aja, terus masaknya pakai arang, pakai batu arang. Jadi ya konsekuensinya harus sabar ya, karena masaknya nggak bisa langsung besar, masak banyak gitu seperti ini ya. Seperti pakai kompor gas gitu, jadi harus sabar. Nah, kalau nasi goreng yang dekat rumah ini ya, memang dagangnya itu malam ya, jam isak gitu, isak ke atas itu dia sudah mulai dagang, karena nunggu ruko-ruko di belakang saya ini nunggu tutup dulu, jadi emperannya bisa dipakai untuk tempat makan gitu ya. Sambil menikmati Sabtu malam Minggu. Jadi teman-teman yang dari luar kota ya, kalau ke kota Kediri itu selain menikmati pecel Kediri atau nasi sambal tumpang Kediri, nasi goreng Jawa ini layak juga untuk dinikmati ya, terutama di malam hari gitu. Harganya sih terjangkau ya, mungkin sekitar 12-15 ribuan. Ini masuk di
kawasan apa ya, dekat BCA Jayabaya Kota Kediri gitu. Sebenarnya banyak juga yang ini apa, banyak juga yang jual nasi goreng Jawa itu di berbagai titik di Kota Kediri. Cuman karena ini kemalaman, males keliling-keliling, jadi ya yang dekat-dekat rumah. Di sana ya, di ruko depan sana dekat lampu traffic light itu ya, itu juga ada penjual nasi itu, nasi tumpang dan nasi pecel gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh teman-teman. Ini udah datang ini. Oh. Ini sih wehan kuwi gitu. Pedasnya sedengan. Pesen no. Oh, okay. Oh ya, satu lagi untuk apa itu nasi goreng Jawa di Kediri seperti ini ya. Itu pasti enggak dikasih cabai hijau ya di acarnya itu. Enggak ada cabai hijaunya gitu. Karena pesan pedes atau enggaknya itu udah dari awal gitu. Selain nasi goreng tentunya ada ini ya, ada bakmi goreng atau bakmi kuah gitu. Dan rasa-rasanya itu menurut saya nggak mengecewakan gitu. Tapi ya saya ingatkan lagi, harus sabar karena pakai arang itu kalau masak, biar matangnya merata. Biasanya ada anu deh, apa teh botol ya, enggak ada kan? Enak teh botol sepetnya. Nasi pecel sama tumpang di sebelah sana juga sudah mulai ramai ya kalau malam. Karno,
berapa per porsi? 14. 14.